Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid. Hari kiamat tidak akan terjadi, tidak akan bangkit, tidak akan tiba sehinggalah manusia saling berbangga-bangga dengan binaan masjid-masjid. Dan ini memang terang lagi jelas terlihat berlaku pada hari ini. Manusia berlumba-lumba untuk memperbesar-besarkan masjid, mencantik-cantikkan masjid sehingga menelan belanja yang cukup banyak, sedangkan bukan itu matlamat di sebalik suruhan supaya masjid dibangunkan, masjid dibina untuk diimarahkan. Sedangkan pengisian atau penggunaan masjid itu sendiri sangat terhad dan terbatas, tidak digunakan dengan sepenuhnya. Terkilan, saya lah secara peribadi terkilan, masjid besar-besar tetapi tak ada halakah Al-Quran, tak ada kelas-kelas lah, paling tidak untuk anak-anak mereka belajar Al-Quran dan hafal Al-Quran. Sebaliknya, banyak kelas-kelas Al-Quran ni diadakan secara private barangkali untuk siapa yang berminat saja. Tapi untuk diadakan secara terbuka, untuk dijemput orang ramai, dihantar anak-anak ke masjid, patutnya macam tu. Kalau dah masjid cantik-cantik besar-besar macam ni, gunakanlah. Kalau pengajian agama mungkin alhamdulillah lah itu ada, tapi itu pun ada boleh dilakukan penambahbaikan, tuan-tuan sedia maklum. Tapi ni halakah Al-Quran ni saya ingat memang sangat-sangat ketara, yang mana kesudahannya banyak anak-anak yang tak tahu baca Al-Quran, kurang hafal Al-Quran dan sebagainya. Walaupun ada kesedaran dan ada penambahbaikan yang dilakukan, tapi ni antaranya lah tuan-tuan. Satu perkara tentang mencantikkan masjid, iaitu bila nak dibangunkan masjid kena diletakkan kubah. Seperti wajib kena ada kubah. Sedangkan untuk makluman tuan-tuan, itu semua tak perlu. Ini semua termasuk antara benda-benda berlebih-lebih lah nak mencantikkan masjid sampai menelan kos yang tinggi. Demikian juga tuan-tuan, ini diletakkan menara. Sebenarnya tak syarat untuk membina masjid atau surau perlu ke ada menara. Zaman dulu tak ada pembesar suara, muazzin tu dia akan naik atas menara tu dan dia akan laungkan. Tujuan dia ialah bila dia naik tempat yang tinggi, suaranya akan lebih kedengaran di sebuah kampung itu. Berapa agaknya menara yang dibangunkan zaman dulu? Ada sampai bermeter-meter, berbelah-belah meter, puluh-puluh meter. Kawan tu naik jauh-jauh, siapa pun tak dengar suara dekat atas dia. Menara dulu tu kira setingkat dua tingkat je lah. Tujuannya lah untuk suara tu dengar. Tapi pada hari ini, dengan adanya pembesar-pembesar suara, ada atau tidak keperluan untuk menara-menara tinggi tersebut? Kalau nak pun, kita kata memadai dengan satu menara. Tapi kadang-kadang sampai ada banyak menara dan sebagainya. Nak kata bahawa ini semua termasuk dalam apa yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Hari kiamat tidak akan berlaku, melainkan sesudah manusia saling berbangga-bangga dengan binaan masjid-masjid.